Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran pada malam ini selepas kita menonton satu perdebatan yang bersejarah di antara mantan Perdana Menteri dan mantan Timbalan Perdana Menteri. Dato' Sri Najib Abdul Razak menentang Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dua orang ini, kalau kita tengok dari segi track record, Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan seorang yang dikenali sebagai seorang orator ataupun seorang pemidato yang cukup hebat. Namun, saya boleh simpulkan hari semalam Dato' Sri Najib telah memberikan pukulan lipat maut pukulan lipat maut kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan secara mudahnya saya simpulkan apa yang berlaku hari semalam telah menyebabkan rakyat Malaysia ramai yang bersyukur kerana tidak mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri. Kerana dalam tempoh yang begitu singkat bagi saya, kita lihat bagaimana Dato' Sri Najib telah mengolah idea-idea bernas beliau dan mengemukakan banyak cadangan-cadangan bagaimana negara ini boleh kita tambah baik, bagaimana pembangunan boleh berterusan, bagaimana isu-isu yang melanda sebuah syarikat yang sebelum ini adalah merupakan sebuah public listed, tetapi kerajaan di bawah pimpinan Pakatan Harapan telah menjadikan ianya 40% milik PNB dengan menggunakan dana ataupun pelaburan yang dibuat oleh mereka-mereka yang membeli amanah saham Bumi Putra dan sebagainya. Jadi malam ni, secara mudah dan ringkas, pertama sekali, walaupun peringkat awal saya agak skeptikal, saya begitu risau dengan debat ini kerana kita tahu Dato' Sri Anwar Ibrahim seorang orator, kita tahu Dato' Sri Najib seorang pentadbir yang baik, seorang yang mampu mengukuhkan kedudukan ekonomi negara ke tahap yang terbaik, Bursa Saham Kuala Lumpur di tahap yang tertinggi, foreign direct investment di tahap yang tertinggi, dan mata wang yang telah merudum disebabkan kejatuhan harga minyak tahun 2014 dan begitu juga dengan keluarnya pelabur-pelabur Amerika apabila Trump menjanjikan mahu menaikkan interest rate di Amerika. Mereka pelabur-pelabur yang pada ketika itu merupakan Amerika ni merupakan nombor 2 pelabur terbesar di Malaysia, foreign direct investment paling banyak. Mereka telah memindahkan balik duit-duit mereka pergi ke Amerika. Tapi Dato' Sri Najib telah berjaya memulihkan mata wang kita, terutamanya sepanjang tempoh 2017 sehinggalah kita tewas pada 9 Mei 2018 tanpa perlu peg ringgit, tanpa perlu kita peg ringgit dengan US dollar seperti mana idea yang dilontarkan oleh Tuan Dr. Mahathir yang hari ini sekali lagi dilontarkan idea bodoh ni kepada kita. Tuan-tuan. Jadi, malam ni saya nak simpulkan bahawa pertama, I'm very impressed dengan Dato' Sri Najib, kemampuan beliau untuk mematahkan hujah-hujah dan membentangkan idea, pandangan, pendapat dalam tempoh yang singkat. Ini nak berdebat ni, saudara. Bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang mudah. Itu sebab saya mula-mula saya rasa bimbang. Kerana kita kena cakap laju, kita kena stress point kita dengan seberapa ringkas, seberapa jelas yang mudah dipahami dengan betul, dalam tempoh yang sangat limited. Dan kita tengok dari segi ketepatan masa, Dato' Sri Najib sentiasa menepati masa, jarang dia langgar tempoh 4 minit untuk setiap satu session tu. Dan Anwar Ibrahim ke laut, banyak dia ambil masa lebih daripada yang sepatutnya.
Tu TikTok punya tu boleh masuk. Jadi apa ni, begitu juga dari segi nak berdebat ini, kalau kita sentiasa ikut fakta saja pun tak boleh, sebab kita kena tahu bila masa kita nak mencelah kita, tapi dalam tempoh perdebatan semalam tidak ada proses mencelah dan sebagainya. Tetapi kita juga bukan hanya menjawab soalan-soalan yang dimajukan kepada kita, kita kena juga rebuttal perkara yang telah dilontarkan oleh pihak lawan. Kita pun bimbang juga, takut Dato' Sri Najib tak rebuttal. Tapi alhamdulillah, kita tengok masa yang diberikan kepada beliau, beliau juga ambil kesempatan untuk rebuttal beberapa isu. Dan bila beliau bertanyakan tentang isu kenapa Dato' Sri Anwar mendiamkan diri bila mana laporan polis ditarik balik berhubung dengan forex, dan tidak ada sebarang tindakan diambil, sedangkan pada ketika itu kita kehilangan 33 bilion ringgit yang hari ini nilai dia lebih kurang 150 bilion. Ini pun Anwar tercengang, tak tahu nak buat apa. Dan kalau kita lihat isu utama Sapura Energy, Dato' Sri Najib dapat membentangkan dengan sejelas-jelasnya kenapa Sapura ini perlu kita selamatkan, bukan kerana Sapura ini dimiliki oleh kroni-kroni. Kena ingat, kalau dulu memang anak-anak Mahathir punya syarikat. Kalau dulu memang Sapura itu sebahagian besar sahamnya dimiliki oleh Syahril Shamsuddin. Tetapi kena ingat bahawa di bawah pemerintahan Pakatan Harapan lah, PNB telah meningkatkan pegangan saham dia sehingga ke tahap 40%. Dan hari semalam buat pertama kalinya, saya melihat Anwar Ibrahim macam blur langsung, tak tahu. Dia langsung tak tahu bahawa ianya menjadi amalan apabila kita ambil alih kerajaan ataupun syarikat-syarikat GLC bawah kerajaan mengambil alih syarikat yang besar. Kita nak pastikan prestasi syarikat itu sentiasa berada dalam keadaan baik, kita akan minta supaya pemunya syarikat itu kekal. Kekal dengan jumlah saham tertentu, signifikan. Syahril Shamsuddin boleh jual saham dia itu, tapi tak dibenarkan untuk dijual certain percentage. Dan sebagai timbal balas, dia dibayar dengan remuneration ataupun dengan gaji perks yang tinggi. Memang banyak. Tetapi bukankah ini diketahui oleh pihak Pakatan Harapan? Kalau kita lihat, Anwar memberikan alasan ianya telah diputuskan oleh pengerusi PMB terdahulu, iaitu ada berhenti-berhenti ni Facebook. Ianya dicadangkan oleh Tan Sri Wahid Omar dan ZT hanya meneruskan. Ini satu lawak bodoh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita lihat bagaimana ECRL dibatalkan. Ini sudah ditandatangani perjanjian. Tetapi di bawah plan untuk mengambil alih saham sehingga ke tahap 40% oleh PMB, tidak ada perjanjian lagi. Baru cadangan yang dibuat oleh pihak Tan Sri Wahid. Jadi kalau perjanjian yang dah ditandatangani, projek yang dah berjalan macam ECRL boleh dibatalkan, high speed rail boleh dibatalkan, banyak lagi projek-projek lain boleh dibatalkan, kenapa pada ketika itu Anwar Ibrahim tidak mengarahkan supaya forensic editing dilakukan ke atas syarikat Sapura? Syarikat Sapura. Dan saya tengok nampak gayanya memang Anwar tak tahu apa benda pun berlaku kat Sapura ni. Sedangkan itulah tajuk utama yang menyebabkan mereka berdebat. Saya nak beritahu dengan saudara, dia langsung tak tahu, dia kata Sapura ni patut disiasat apa semua. Come on man. Kamu yang memerintah ketika PMB menaikkan saham sehingga 40%. Sepatutnya masa itulah nak siasat. Masa itulah nak buat forensic editing ke auditing ke dan sebagainya, supaya bila kamu dah siasat, kamu merasakan bahawa selepas kita punya feasibility studies ataupun kita dah buat due diligence ke atas
syarikat ini. Syarikat ini kalau kita pump in duit, ianya boleh menyebabkan PNB dan mereka yang membeli amanah saham Bumi Putra dan sebagainya, amanah saham nasional, boleh mendapat pulangan yang berlipat kali ganda. Barulah kita tambah pegangan kita. Betul lah? Patutnya masa itulah dia buat forensik audit due diligence. Itu yang sepatutnya dilakukan. Tapi tak buat. Dalam banyak-banyak benda yang diputuskan di bawah Kerajaan Barisan Nasional, banyak benda dia boleh batalkan. Tiba-tiba Wahid Omar punya keputusan, kalau betul lah keputusan seperti mana yang diperkatakan oleh Anwar Ibrahim, kenapa yang itu dia tak boleh nak batalkan ataupun buat siasatan dulu sebelum dia menambah jumlah? Dan bila dia kata bahawa kena hadapkan orang-orang tertentu yang menjaga Sapura ni, yang menyebabkan Sapura berada dalam keadaan masalah. Sapura bukan masalah kerana mereka ni terlibat dalam jenayah ke, ataupun pecah amanah ke, ataupun salah guna kuasa pun, ataupun apa-apa jugalah, mismanagement of the company. Tak ada. Mereka berada dalam masalah bila mana, kalau nak ikutkan peringkat awal, PNB masuk beli saham tu patutnya lebih kurang 6 bilion injection. Tetapi kita pun tahu tak sampai 6 bilion injectionnya. 2 bilion yang sepatutnya dibantu untuk mendapat pinjaman duit daripada bank pun gagal. Jadi macam mana syarikat walaupun ada lebih kurang dekat hampir 7 bilion projek sedia ada di dalam tangan, tapi modal pusingan tak cukup. Macam mana nak buat kerja? Itu sebab ada lebih 3,500 kita punya vendor-vendor. Banyak yang tak terbayar. Dan kalau kita biarkan, kalau kita ikut idea Anwar Ibrahim, kita dalam keadaan sekarang ni, kita tahu sebelum berapa 28 hari bulan Jun, 10 Jun, kalau tak diselamatkan ataupun kalau Petronas tidak ambil alih, ataupun tak kira lah siapa pun tak membantu Sapura ini, maka pada 10 Jun 2022 syarikat ni akan bankrupt. Bila syarikat ni bankrupt, kita bukan hanya kehilangan syarikat oil and gas nombor 2 terbesar di dunia bertaraf antarabangsa. Sebelum ni kita hilang IHH, nombor 2 juga terbesar di dunia. Tetapi tuan-tuan, kita akan menyebabkan kadar pengangguran meningkat kerana lebih kurang 10,500 orang kaki tangan warga tempatan yang akan kehilangan pekerjaan. Vendor-vendor yang 3,000 lebih ni pun, saudara, mereka juga akan ada pekerja. Dan bila tak nampak lagi cahaya untuk mendapat bayaran kepada kerja-kerja yang telah dibuat, habis terlingkup semuanya, tuan-tuan. Tetapi yang paling terkesan, berapa juta orang yang beli saham-saham PNB ni, saudara? Lebih kurang 10 juta. Lebih kurang 10 juta orang yang beli saham, yang melabur dengan PNB. Apa akan jadi dengan duit pelaburan mereka? Habis lencun. Jadi nampak sangat Anwar Ibrahim ni tak tahu menahu tentang apa yang berlaku. Kenapa idea-idea untuk menyelamatkan Sapura Energy ni dibuat oleh Dato' Sri Najib. Dan kalau kita tengok gaya Anwar ni, macam dia dah lost touch. Zaman dia jadi Menteri Kewangan tu dah macam dah, dia walaupun dia pernah jadi Menteri Kewangan, sepatutnya dia lebih tahu tentang benda-benda yang berkaitan dengan ekonomi ni. Tapi nampak macam dia dah kehilangan sangat tu lah, tuan-tuan. Betul-betul debat pada malam tadi telah menyebabkan ramai orang tahu bahawa otak Anwar ni dah tumpul, tak ada idea. Kita ke atas. Nampak gayanya beratlah, berat. Nasib baiklah dia tak jadi Perdana Menteri kita. Kalau tidak, memang jam, tuan-tuan. Memang jam. Jadi itu antara soalan-soalan perkara-perkara yang ingin saya bangkitkan.
Dan saya nampak dalam perdebatan ni kita kadang-kadang kita kena lipat juga lawan politik kita. Saya tak nampak Dato' Sri Najib boleh buat benda ni. Tetapi semalam amat mengejutkan. Dia boleh juga nakal juga. Boleh juga nakal, boleh juga menyinggung. Bukan menyinggung, apa dipanggil. Dia boleh lipat jugalah Anwar Ibrahim ni semalam dengan kenyataan-kenyataan yang berunsur sindiran. Dia boleh troll, dia boleh troll. Dia boleh troll Dato' Sri Anwar dengan baik. Saya ucap tahniahlah kepada Dato' Sri Najib. Okey, silakan. Kita boleh minta kawan-kawan kita kalau ada soalan bolehlah ajukan. Saya ada letak nombor telefon sahabat kita monitor. Kalau ada soalan boleh WhatsApp kepada sahabat kita, Saudara Hafiz. Dan boleh juga tolong monitor ruangan komen. Malam ni kita ke udara di Facebook page Luqman Nur Adam Official dan kita juga ke udara di Facebook di YouTube Luqman Adam. Okey, silakan. Saudara Hafiz. Ya. Assalamualaikum, selamat malam tu Okey, Dok. Anwar petikai cadangan Dato' Sri Najib selepas debat di media sosial berkenaan dengan isu. Ni ada orang cakap ni. Anwar setuju bail out tapi perlu buat forensic audit. Ini Bahlul ni tak faham. Kita dah cakap. Patutnya sebelum tambah saham PMB tu, masa tu lah buat forensic audit. Bila kau start berkuasa, kan? Bukan dah tambah 60%, kau laburkan kepada satu entiti yang boleh menyebabkan akhirnya mendatangkan kerugian. So korang lah salah, buat keputusan yang salah. Dan sekarang ni hanya ada sampai 10 hari bulan Jun. That is less than 1 month. Kau nak buat forensic auditing macam mana? Nak tunggu bankrupt dulu? Nak tunggu habis duit cara orang yang melabur dalam ASN, ASB ni semua burn, baru kau nak fikir. Itu sebab Dato' Sri Najib mencadangkan supaya Petronas take over. Kena faham. Salah satu customer Sapura ni ialah Petronas. Anwar Ibrahim kata, oh, kalau tak gunakan sebahagian duit rakyat, ni Petronas kan bukan rakyat punya ke? Ini bahalul Anwar Ibrahim ni. Dia tak tahu bezakan duit pembayar cukai dengan duit hasil sebuah entiti yang dimiliki oleh negara. Okay, beza dia apa? Beza dia apa? Kalau kita ambil duit daripada kerajaan, maka duit yang sepatutnya boleh dilakukan untuk buat benda-benda lain, duit ni kita akan kekurangan. Shortage. Kita pun tahu kita baru lepas pandemik ni, unjuran pendapatan 2020 ke laut. Lari. Unjuran pendapatan 2021 tak capai. 2022 pun belum tentu boleh capai. Kalau ambil dari situ, ambil duit kerajaan daripada kantung pembenaran negara, maka banyak benda takkan dapat kita selesaikan. Projek pembangunan tak boleh diselesaikan. Bayar gaji kaki tangan awam mungkin akan tersangkut dan sebagainya. Itu sebab disebabkan Petronas ini memang dia menggunakan khidmat Sapura. So dia akan jadikan Sapura tu salah satu daripada anak syarikat dia. Jadi keuntungan yang sepatutnya diberikan kepada Sapura macam dah tak ada lah. Sebab Sapura dah jadi sebahagian daripada dia. Memang dia menggunakan khidmat syarikat oil and gas macam Sapura ni. Maka dia akan dapat buat kerja dia seolah-olah dengan kos. Dengan kos. Sebab profit tu nanti dia juga yang akan dapat dalam bentuk dividen dan sebagainya. Yang ini yang Dato' Sri Najib cadangkan. Dan kalau syarikat ni ada potensi. Sekarang pun ada 7 bilion punya job. Dan dia juga ada membina sekitar 26 bilion punya projek. Kalau dia dapat jadi anak syarikat kepada Petronas atau dimiliki oleh Petronas, sebuah badan GLC yang kita tahu mempunyai reserve yang cukup banyak. So dari segi nak melaksanakan kerja-kerja yang diperolehi oleh Sapura ni tak ada masalah.
keyakinan pelabur pun akan meningkat. Harga saham ni pun akan meningkat. Saya rasa the moment Petronas ambil alih je Sapura, saham Sapura akan meningkat secara automatik. Kalau 6 bulan daripada sekarang pun Sapura ni dijual balik pun, sudah pasti ianya akan mendatangkan keuntungan berlipat kali ganda kepada Petronas. Daripada nilai 30 bilion sekarang dah tinggal berapa? 500 juta. Ha, cuba bayangkan, takkanlah tak boleh naik nilai dia kepada 10 bilion. Lebih daripada boleh. Dan Anwar tak tahu bahawa punca masalah ni bukan kerana mismanagement ke, atau orang lakukan jenayah, ataupun orang lakukan penyelewengan dan sebagainya. Dia orang ni bermasalah kerana ada bapa lockdown negara yang bodoh, yang menutup sektor ekonomi kecuali essential services. Mereka terkesan disebabkan ini. Dan disebabkan bila satu dunia bodoh sama macam Muhyiddin, semua menggunakan penyelesaian secara lockdown untuk menyelesaikan masalah COVID. Maka bila semua orang duduk di rumah, maka janji Anwar Ibrahim terlaksana. Apa janji Anwar Ibrahim? Hari ini merintah, besok harga minyak akan turun RM1.50. Memang betul turun bawah RM1.50. Tetapi sampai RM1.30. Sebab ketika itu orang tak pakai kereta, orang duduk di rumah. Kan? Orang duduk di rumah, memang orang tak pakai kereta, memang harga minyak jatuh. Ni ada juga baru-baru Anwar Ibrahim ni duk hantar mesej kat aku pasal kerajaan tak boleh kontrol harga minyak. Harga minyak RON 95 tu sekarang ni pun, itu kira subsidi lah tu. Kalau ikut harga yang betul, kau tengoklah harga RON 97. RM4, berapa sen? 15 sen. 37 lah. Mampus. Sebab dulu harga minyak murah. Harga minyak pernah jatuh bawah $50 satu tong, satu barrel. Hari ini 108 tu. Hari ini dah 108. Itu sebab Dato' Sri Najib cakap. Kan? Antara punca salah satu sebab kenapa dia orang berada dalam keadaan kesusahan ialah ketika harga minyak dunia jatuh, ketika itu dia orang pun kena tekan dengan Petronas supaya kurangkan harga dan sebagainya. So sekarang harga minyak dah melambung berlipat kali ganda, bantulah balik. Betul lah. Saling bantu membantu. Itu. Tapi tak faham macam mana Anwar Ibrahim ni, macam dia pernah jadi Menteri Kewangan. Itu sebab lain kali jangan ambil orang ambil jurusan sastra ni jadi Menteri Kewangan. Dia tak tahu apa-apa. Dato' Najib ni, dia ambil ekonomi perindustrian. At least dia tahulah sikit, kan? Anwar Ibrahim, dia ambil tak belajar masa di UN? Dia ambil, dia habis. General degree. Cikgu, Anwar Ibrahim tu tahun 1963 dia pernah bertangkan, dia pernah bertangkan dalam parlimen pasal GST. Tapi tak jadilah masa tu, kan? So semalam, selepas beberapa tahun ni, dia mengaku setelah dalam debat tu, dia cakap sistem GST ni adalah sistem yang efisien. Betul. Dan dia mengaku tu, tapi sebelum ni kan 1983, tak silap saya, Tun Daim menghantar pasukan kita pergi ke South Korea, tak silapnya, untuk mengkaji tentang GST. Sebelum nak laksana GST ni 31 tahun kita kaji. 31 tahun tak silap. 83 ke 85 macam tu. 85. 85. 37 tahun tu. Kita buat tahun 2015. 2015. GST. So jadi Daim pun last sekali tak boleh buat. Zaman Anwar tahun 92 dah umum dah. Tiga dia umum nak buat. Tak boleh buat. Zaman Pak Lah pun sama juga, dah umum. Tak boleh buat. Sebab kena kejatuhan harga minyak, tak silap.
Recession. 2008. Ekonomi recession. Najib je. Walaupun pada ketika itu kita lihat Perdana Menteri Australia lepas melaksanakan GST dia jatuh. Tapi Datuk Seri Najib dia percaya bahawa GST itu penting untuk kita ada fixed income untuk negara. Dan Anwar ni dia cakap pasal GST ni, cerita pasal GST. Dia cakap bahawa GST ni menekan rakyat, menekan orang susah. Maknanya dia tak tahu bahawa sistem GST kita ni lebih kurang sama dengan pendekatan zakat dalam Islam. Sistem kita bukan macam negara lain. Kita punya sistem bukan macam Singapura. Semua dia orang cas 7%. Lepas tu naik pergi ke 10%. Mula-mula dia start 5 pergi ke 7. Dia tak sama. Kita ada 3. Kita ada pembekalan standard, pembekalan dikecualikan dan pembekalan zero rated. Kita ada 3 jenis. Dan sebelum kita nak buat benda ni, macam Dato' Sri Ahmad Masalah cakap, kita buat kajian tentang bagaimana rakyat berpendapatan RM2,000 ke bawah membelanjakan gaji dia. Dan kita dapati dia orang ni spend on barang-barang keperluan asas. Beras, gula, rumah apa semua sekali ni 60-70% gaji dia yang RM2,000 tu pergi ke situ. Yang balance lagi 30-40% akan digunakan untuk pendidikan anak-anak, perbankan dan sebagainya. Itu sebabnya barang-barang keperluan asas majority adalah zero rated. Zero rated, barang-barang makanan apa semua kebanyakannya zero rated. Kecuali benda yang dah diproses. Kalau beli rempah contohnya, rempah tu ceduk dalam guni tu, timbang. Zero rated, tak ada GST. Tapi kalau beli perencah adabi yang sudah diproses, dah di-packing, yang tu adalah adalah GST. Kan? Yang baki 30-40% dia beli barang-barang kesihatan, pendidikan, bayar bank dan sebagainya. Ini dikecualikan. Pembekalan dikecualikan. Tak ada GST juga. Ini Anwar tak tahu. Maknanya kalau sistem GST kita pun dia tak faham, maknanya dia tak study, dia tak buat homework langsung. Itu yang kita nampak dia blur. Sepatutnya bila dia nak berhadapan dengan Dato' Sri Najib, dia tahu Dato' Sri Najib ni seorang yang bak kata orang ni seorang menteri kewangan yang baik. Jadi sepatutnya dia kena buat persiapan lah. Jangan ingat dia pandai goreng, dia boleh makan Dato' Najib. Dia kena faham Dato' Najib ni experience dia sebagai wakil rakyat lebih lama daripada Anwar Ibrahim. Dia umur 27 dia jadi wakil rakyat. Anwar Ibrahim tahun 1981-82 baru masuk UMNO. Okey. Cik Tok, berkenaan dengan perumpamaan yang Dato' Najib bagi semalam ni, perumpamaan saya nak buat stress sikit tadi kenapa saya kata macam zakat, macam kaedah Islam. Jadi, peringkat awal kita nak buat GST ni, kita nak letak kepada berapa persen kita buat 6% kan? Kita nak letak 4% saja. Tapi kita perkuatkan macam Singapura, semua barang sama. Tapi bila kita buat pada tahap 4%, kita tak boleh bagi zero rated dengan pembekalan dikecualikan untuk barang-barang keperluan asas bagi golongan berpendapatan rendah. Jadi kita naikkan barang-barang pembekalan standard punya ni daripada 4% naik kepada 6%. So extra income daripada situlah yang cover untuk bagikan barang-barang keperluan asas yang banyak digunakan oleh golongan berpendapatan rendah ni dapat zero rated. Macam zakat lah, kita ambil pada orang yang kaya, kita bagi pada orang yang miskin. Tapi ada juga keperluan orang yang miskin ini yang terkena juga. Terutamanya barang-barang yang dah diproses macam rempah tadi contohnya. So itu sebab pada tahun 2015 kita bagi RM300 tambahan BRIM. Itu dipanggil extra untuk cover GST punya kenaikan harga barang. Peringkat awal ni mestilah bila orang start nak kena spend, beli sistem, beli software baru,
kan? Hantar orang belajar. Memanglah akan ada kos perniagaan yang bertambah. Dan peniaga ni seperti biasa, dia akan naik harga barang sikit. Itu sebab kerajaan bagi extra bridge GST, RM300 tambahan. Kalau GST tu berkekalan sampai hari ni, maksudnya sistem tu dah stable, harga boleh turun lah. Perbezaan antara GST dengan SST, GST last kali kita, SST last kali tahun 2014, 18 bilion. Tahun 2017 sebelum kita kalah, 44 bilion. Beza dia lebih kurang 26.3 bilion. Tapi kalau kita tengok 2016 dengan 2017, perbezaan pendapatan pertambahan tu 3.9 bilion, lebih kurang 4 bilion. Jadi kalau 26 tambah lagi 4 bilion, dia jadi 30 lebih lah. Patutnya 2018 tu dia dah jadi 30 lebih bilion dia punya extra income. 2017, setiap tahun ni saiz ekonomi kita makin besar, makin besar. Jadi kehilangan tu bukan setakat 30 bilion, dia bertambah 4 bilion, mungkin lebih daripada 4. Itu maksudnya harga barang tu, kalau GST dah stable daripada 2019 tu, Pak. Sekarang dah 2022, dah lebih 5 tahun ke tuang, so maksudnya harga barang tu boleh di-stabilize kan? Sepatutnya dah stable, masuk 2-3 tahun tu GST dah sepatutnya dah stable. Tapi nak buat macam mana? Datang je Pakatan Harapan, letak pula Doraemon jadi Menteri Kewangan. Hancur. Novita ingat Doraemon tadi. Hancur, jahanam. Okey, ada lagi isu lain. Semalam Datuk Najib ada bagi perumpamaan kek ekonomi tu. Kek ekonomi. Jadi Anwar Ibrahim ni dia saya tak tahulah. Dalam masa Datuk Najib bagi perumpamaan tu, dia tak jawab. Kau tunjukkan aku kek tadi tu. Kek tadi tu dah hilang tu. Dah hilang kan? Ada kek ekonomi . Ya. Tuan-tuan, yang nombor kek tinggi tu. Kek kata tu ada. Tak apa. So tu, dia tak jawab sebenarnya. Masa dalam debat tu. Tapi dia jawab selepas debat dalam media sosial tu. Saya nak beritahulah kalau nak cerita tentang Dato' Sri Najib cakap, pertama sekali, fokus kita ialah membesarkan saiz ekonomi negara. Bila kita dapat besarkan saiz ekonomi negara, negara ni menjadi negara berpendapatan tinggi, kan? Sudah pastilah hasil negara bertambah. Bila hasil negara bertambah, jumlah duit yang dapat dipulangkan balik kepada rakyat pun bertambah. Tapi Anwar Ibrahim, dia tak tahu idea ni. Dia tak ada idea. Yang dia tahu cara macam mana nak jadi pembangkang dia. Jadi dia bangkang daripada longkang. Bangkang tanpa menyedari bahawa hakikat dan realiti dia. Zaman Datuk Sri Najib contohnya, kalau misalnya kita menang itu hari, masa sebelum kita kalah tu, kita bagi BRIM tahun 2017-2018. Nilai BRIM kita ni 6.8 bilion. Dapat manfaat pada 7.1 juta keluarga. 7.1 juta keluarga. Jadi saya nak beritahu, kalaulah kek yang Anwar sembang kata kita makan seorang tu, kita bagi BRIM contohnya 6.8 bilion dan 7.1 juta orang. Bila dah buang kerajaan yang korup ni, ganti dengan kerajaan yang bersih, sebersih-bersihnya, sehinggakan anak Datuk Seri dengan anak Tun Mahathir tak ada seorang pun jadi jutawan, semua billionaire, dengan kerajaan yang bersih di bawah pimpinan Mahathir ni, macam mana pula duit yang daripada 6.8 bilion kita peruntukkan untuk bagi BRIM contohnya, ditukar nama jadi Basah. Jadi BSH. Hanya memperuntukkan 4 bilion ringgit. Itu mula-mula turun pada 4 bilion. Jumlah orang dah tentu-tentu lebih kurang daripada yang sepatutnya. Yang bujang yang dulu beria-ria sokong Pakatan Harapan pun melenting bila duit yang dia patut dapat akhirnya banyak kena potong. Last kali
Satu-satunya benda yang boleh dibanggakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ialah 30, bukan 30 juta, 30 ringgit. Ha. Ha, 30 ringgit. Ha, ringgit. Ha, 30 ringgit. Ha, ringgit, 30 ringgit. Ha, yang diberikan oleh Lim Guan Eng. Ha. Ini belum lagi kita cerita tentang bantuan awal persekolahan juga dipotong. Bantuan kepada pekebun kecil dipotong, subsidi baja dipotong. Bantuan apa ni kepada nelayan. Dato' Najib semalam sebut RM300 sebulan. Sebenarnya lebih daripada tu. Sebab dia ada masa yang pendek. Dia tak sempat nak cerita. Sebenarnya nelayan ni bukan setakat tu kita bagi. Mardi bagi bot. Eh, 1MDB bagi enjin bot. Ah, jangan lupa 1MDB bagi enjin bot. Eh? Lepas tu nelayan ni pergi ke laut. Ada sekat jalan pergi jual pula dengan nelayan Thailand. Tak nak bawa balik. Kita terpaksa bagi pula subsidi mendaratkan ikan. Kalau dia orang pergi tangkap ikan kat laut, bawa balik ke jeti-jeti tempatan, ada lagi subsidi. Apa kita tak jaga lagi? Bagi kat penoreh getah musim hujan 11, 12, bulan 1. Eh, tak boleh menoreh, dapat bantuan 200. Bagi kat penoreh getah, datang pula orang mengadap Dato' Sri Najib pesawat padi. Dato' Sri, kami pun susah juga. Kami duduk tanam-tanam padi 3 tahun, 3 bulan baru boleh dapat hasil dia. Kan? Jadi kami pun perlu juga bantuan. Dapat lagi 200. Ha, ini yang dipanggil cash is king. Eh? Ha, ini yang orang duk kata, Dato' Sri Najib kata cash is king. Eh, nak jaga rakyat ni perlu ada duit. Macam mana cara nak ada duit? Betul. Betul, nak membangunkan negara bukan hanya duit. Duit bukan segala-galanya. Tapi jangan lupa segala-galanya memerlukan duit. Eh? Masalah rakyat apa? Masalah rakyat ialah pendapatan dia tak cukup. Eh? Pendapatan dia tak cukup. Kenaikan harga barang dan sebagainya. Maka dalam banyak-banyak benda yang Dato' Sri Najib buat, kan, dia teliti. The best method. Negara lain pun buat juga. Itu sebab Saudi Arabia ikut kita. Eh, dia pun bagi juga macam BRIM ni. Singapura pun sama juga. Dia ikut kita juga. Dia pun bagi juga. Eh? Cuma dia tak sebutlah BRIM. Dia tak sebut BRIM. Kan? Tetapi mereka tahu apa yang Dato' Sri Najib buat. Betul, itu sebab Perdana Menteri Australia ke apa? Root mengatakan dia tak faham kenapa orang Malaysia ni tak bersyukur dengan adanya seorang macam Dato' Najib jadi Perdana Menteri. Dia kata kalau misalnya Dato' Najib ni jadi Perdana Menteri dekat Australia ke silap, Kevin Root, sudah pasti Australia akan menjadi jauh lebih maju. Sebabnya jadi kena faham, kena faham benda ni. Kita masuk tajuk apa tadi? GST. Okey. So tu. Kerja kek ekonomi. Ini cash is king. Cash is king. Jadi macam mana cara kita nak pastikan lebih banyak duit boleh kita gunakan untuk bantu. Bila kita macam mana nak dapat banyak duit? Kita kena besarkan saiz ekonomi negara kita. Bila saiz ekonomi negara kita besar, pertumbuhan ekonomi kita meningkat, foreign direct investment masuk dengan lebih banyak, maka kita punya pendapatan negara juga. Minta tolong padamkan telefon tu. Offkan dia terus. Bila apa ni, pendapatan negara tu meningkat, maka kita ada lebihan tunai. Bila ada lebihan tunai, itu yang kita gunakan untuk bantu rakyat. Betul lah, cash is king. Tapi Dato' Sri Najib ada 4 minit. Macam mana dia nak jawab dalam tempoh yang begitu singkat? Segala-galanya tu, kebanyakan penyelesaian dia ialah menyelesaikan dengan duit, dengan bantuan. Betul lah, dengan duit juga kita boleh kukuhkan pembangunan insan kita. Kita boleh kukuhkan sistem pendidikan kita. Kita boleh modal insan kita. Kita boleh kukuhkan banyak benda, banyak aspek. Kita nak perbaiki sektor kesihatan.
kena ingat zaman Datuk Seri Najib sebelum dia dia letak jawatan ataupun kalah pilihan raya. 2 bilion peningkatan duit yang disalurkan kepada Kementerian Kesihatan untuk membantu subsidi ubat-ubatan dan sebagainya. Itu kena ambil kira, semua tu memerlukan duit. Kita buat klinik rakyat satu Malaysia, semua tu memerlukan duit. Kenapa kita kena cari duit banyak? Kenapa kita kena jadikan negara kita ni sebuah negara yang kukuh dari segi ekonomi? Supaya kita ada pulangan yang baik untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Maka memanglah cash to king, tetapi untuk jaga king yang sebenarnya ialah rakyat. Tapi ialah masa pendek. Kalau saya, saya tak nak masuk debat macam ini. Saya cakap, saya nak cakap panjang supaya saya boleh explain A to Z. Sebab orang Malaysia ni bukan semuanya berpelajaran. Kadang-kadang berpelajaran ni lebih bodoh daripada yang sekolah darjah 6 ni. Kena ingat, jangan lupa. Orang muda yang mengundi Pakatan Harapan dulu, semua bijak-bijak belaka. Lawyers, engineers, doctors dan sebagainya. Kena kencing bulat-bulat dari Pakatan Harapan. Yang stay dengan kita orang tua, yang darjah 6, yang SPM. Tapi dia orang boleh menilai sama ada benda yang dicakapkan tu logik ke tak logik. Sama ada janji-janji, 60 janji yang diberikan oleh Pakatan Harapan tu mampu untuk dilaksanakan ataupun tidak. Lepas pilihan raya, dia orang kata sebenarnya bila kami berjanji tu, kami tak sangka kami nak menang. Betul tak? Ada juga geng-geng bangang ni membantu bos-bos mereka beritahu masa kita berjanji tu, kita tak sangka kita akan menang. Kan? Dia tak sedar bila dia cakap macam tu, pakcik-makcik yang tak sekolah tinggi ni boleh tahu, oh rupanya korang tipu kita orang. Betul tak? Yang berpelajaran ni kadang-kadang tak boleh tangkap. Tak faham. Yang tak berpelajaran ni kadang-kadang boleh tangkap. Tapi ada juga orang-orang bijak yang yang betul-betul bijak. Itu sebab nak kena ingat Anwar Ibrahim, bila bercakap tu jangan ingat kat depan tu dia boleh goreng. Tak semestinya dia boleh goreng semua orang. Ramai juga dah semenjak kalah ni dia orang dah mula berfikir. Semenjak kalah ni dia orang dah mula ambil tahu tentang politik. Jadi segala apa yang berlaku, termasuklah tempoh 22 tahun zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri dulu, semua dah mula terbongkar sedikit demi sedikit kerana semua maklumat di hujung jari. Pakcik-pakcik Felda pun hari ni lebih tahu tentang apa berlaku zaman Mahathir, apa berlaku zaman dia bergaduh dengan Anwar Ibrahim, zaman Tengku Razali, zaman Semangat 46, zaman Angkatan Perpaduan Umar, zaman dulu PAS bersama dengan DAP. Semua orang tahu sebab semua maklumat itu boleh diperolehi di hujung jari. Hari ini kena faham. Jangan nak membodohkan orang. Jangan nak membodohkan orang. Okey, ada soalan lain? Satu lagi, ya. Kami mau bangkitkan isu. Dia kata siapa dipertanggungjawabkan untuk pembahagian kek tu? Itu jelas membuktikan bahawa memberikan tanggungjawab kepada Barisan Nasional jauh lebih baik berbanding memberikan tanggungjawab itu kepada Pakatan Harapan. Cakap Anwar tu betul. Cakap Anwar tu betul. Cuma dia cakap tak super bikin. Orang kalau nak cakap, yang penting kita pastikan orang yang betul-betul amanah diberikan tanggungjawab mengagihkan kekayaan ekonomi negara. Sepatutnya dia cakap macam tu. Tapi masalahnya, dia sendiri pun gagal. Macam saya sebut tadi. Kalau orang yang kau kata perompak, penyamun, pencuri, dia boleh bagi BRIM, dia boleh bagi bantuan awal persekolahan satu Malaysia, bantuan itu, bantuan ini, kek, ini klinik rakyat satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia, apa ni, dia boleh bagi bantuan untuk mahasiswa, voucher buku dan sebagainya, macam-macam dia bagi. Tiba-tiba bagi kat orang yang bersih, kononnya bersih. Tapi dia utamakan bagi pada kroni dulu. Mula-mula umum-umum saja 3.1 bilion kan, dia umumkan Langkawi City projek bagi pada Think Packing yang dulu dia suruh buat empangan bakul. Kroni dia. Mula-mula dia umumkan tu lesen judi bagi pada siapa? Vincent Tan. Semua projek yang diutamakan dia buat untuk kayakan kroni dan anak-anak dia. Projek Opcorn lagi.
Sebelum dia melingkup pun, sebelum dia dia berhenti, 21.6 bilion untuk gentian optik. Siapa dapat? Last tu, last kali kena saya hilang tu. Lain cerita lah. Tapi peringkat awal tu, tujuan dia nak bagi pada anak dia juga. Jadi siapa sebenarnya ambil kek yang paling banyak? Jadi Anwar ni sebenarnya dia cakap tu, dia tak sedar bahawa dia bersama dengan orang ni. Kalau nak kata, oh aku belum jadi Perdana Menteri, kan? Aku tak buat perangai ni. Yang buat perangai ni Mahathir. Okey, nak beritahu, masa dia jadi Menteri Kewangan, masa dia menjadi Timbalan Perdana Menteri, jangan lupa ada 15 syarikat diberikan direct nego projek. Bukan tender terbuka, direct nego projek. Satu projek sampai 1 bilion. Salah satu daripadanya, saya boleh sebut malam ni, Langhorst Pancabumi. Budak dia. Dia boleh bagi 1 bilion, satu projek. Ada 15 syarikat. So, adakah ketika itu dia tidak mengamalkan memberikan kek kekayaan ekonomi negara ni lebih banyak kepada kroni dia, lebih banyak kepada adik-beradik dia berbanding dengan Dato' Sri Najib? Cuba tanya Dato' Sri Najib, anak dia yang mana jutawan? Ni bilion eh? Ada? Macam anak Mahathir? Ada? Tak ada. Tak ada seorang pun yang bilioner macam Mirzan, macam Mozani, macam Mukris, macam Marina. Tak ada. Jadi ini pun orang boleh berfikir, orang boleh berfikir, siapa sebenarnya yang dapat kek lebih? Yang dapat kek lebih, yang sebenarnya gagal untuk mengurus tadbir, mengagihkan kek kekayaan ekonomi negara dengan adil, ialah Pakatan Harapan. Ini realiti. Takkanlah pencuri boleh bagi lebih kepada rakyat berbanding dengan orang yang tak mencuri. Pakai otaklah. Rakyat pun bukan bodoh. Itu sebab orang hari ini dia nak, dia rindu zaman Najib, zaman BM. Itu sebab hari ini, walaupun Dato' Najib tak memerintah, yang memerintah hari ini Perdana Menteri daripada UMNO, orang dah dapat rasa dah hidup lebih selesa, lebih selamat. Itu baru UMNO jadi Perdana Menteri, belum UMNO memerintah. Sebab dalam tu masih lagi ada Muhyiddin Yassin, masih lagi ada pengaruh Mahathir dan sebagainya. Cuba kalau UMNO dapat memerintah dan UMNO jadi parti dominan dalam kerajaan, yang UMNO boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri, tak perlu nak agih-agihkan itu, agih-agihkan ini. Setiap kali nak buat keputusan, kena minta konsen daripada Muhyiddin, minta konsen daripada Haji Adi. Tak nak buat apa? Macam mana nak merintah macam ni? Betul tak? Susah. Lagi banyak masalah kita boleh selesai. Okey, ada lagi? Ya. Semalam juga lah. Secara jujur, Dato' Najib mengaku yang beliau sangat kecewa secara peribadi dengan order apa-apa dengan Mahathir itu, sebab tindakan dia menjual IHH kepada Jepun tu. Dato' Najib semalam secara peribadi, betul lah, memanglah Dato' Sri Najib, kita ambil alih kerajaan 2009, kita kena tengok apa pencapaian Dato' Sri Najib. Antaranya dia telah menaikkan equity daripada berapa, 36 bilion kepada 116 bilion equity khazanah. Kita tengok kita punya kadar defisit. Anak Anwar ada sebut semalam kadar defisit. Dia cerita pasal kadar defisit dia, dia ada benda lain, aspek lain dia tak tengok. Tapi kalau nak dibandingkan zaman Dato' Sri Najib, dia ambil alih 2009 tu, kadar defisit negara 6.7%. Negatif 6.7%. Dia berjaya turunkan setiap tahun. 2018 tu, last kali tu 2.8. Kita punya target. Bila bagi dekat Mahathir dengan lingkup, habis lingkup naik 6.4%. So dari segi angka ni, kita ada Department of Statistic Malaysia. Nak tipu macam mana? Bila dia tak menguasai angka-angka ni, tak menguasai isu, bila dia cakap dia banyak mengaku. Mesitimen.
Ha? Dia main sentimen, retorik, nak tunjukkan dia champion rakyat. Kau nak cerita kau champion rakyat dalam keadaan bila kau ada dalam kerajaan Pakatan Harapan, kau diam. Bila duit negara dibaham Dik Mahathir dengan sekutunya, kau diam. Bini kau duduk dalam kabinet sebagai timbalan Perdana Menteri. Aset negara dijual diam. Aset negara dijual diam. Aset tabung haji dijual diam. Semua. Lepas tu duk cerita pasal hutang bertambah, meningkat apa semua sikit. Siapa yang banyak buat hutang ni? 61 tahun BN memerintah, hutang negara ni pada suku pertama 2018 dah tinggal 48% berbanding GDP. 2017 hutang kita 50.8%. 50.8%. 686.8 bilion. Bagi kat korang perintah cecah 1 trilion. Macam mana dalam tempoh baru berapa bulan, berapa 1-2 tahun saja habis jahanam negara, tambah bapa lockdown negara daripada Pakatan Harapan juga. Muhyiddin ni yang lupa. Lagi jahanam. Jadi dia nak sembang apa? Dia tak boleh sembang. Sebab semua angka-angka tu dalam kepala otak Datuk Seri Haji. Okey. Okey, ada soalan juga kan? Rin, apa soalan? Datuk, dalam debat semalam tu, dia salahkan Datuk Wahid. Kononnya dah buat keputusan 2 bulan. Dah jawab. Ya, tapi Datuk Wahid letak jawatan 30 Jun. Lepas tu keputusan untuk meluluskan 30 Jun 2018. Ah, 2018. Kalau kan kononnya 2 bulan sebelum tu maknanya tak, itulah dia. Walaupun keputusan masa saya dah jawab benda ni sebelum dia datang tadi. Keputusan tu, okey. Keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri dulu pun buat ECRL dia boleh cancel, buat high speed rail dia boleh cancel, banyak projek-projek janjian yang dah dibuat dia boleh cancel. Apatah lagi baru proposal oleh bekas pengurusi PMB dulu. Kan? Dia boleh overrule. Dan kalau ketika itu dia ambil alih, dia rasa benda tak betul, buatlah forensik auditing. Betul tak? Patutnya buat forensik auditing dulu, barulah bersetuju untuk menambah pegangan saham PMB di dalam syarikat Sapura. Syarikat Sapura sebenarnya maklumkan 25 September PMB baru sahkan mereka sanggup membeli saham yang baru. Maknanya lepas Tan Sri Zeti pegang jawatan. Dan sebenarnya saham tu pun mereka beli pada Januari 2019. Jadi bukannya bercanggah ke kononnya? Memang bercanggah lah. Sebab dia tak menguasai isu ni. Jadi mungkin dia dengar hearsay tu, dia pakai benda tu. Dia nak cari alasan kenapa PH membuat keputusan bodoh tu. Dia nak cari alasan kenapa PH membuat keputusan bodoh menaikkan pegangan. Sebenarnya keputusan tu tak bodoh. Keputusan tu betul menaikkan pegangan. Mestilah Tan Sri Wahid Omar, orang yang cukup integriti, dia mengambil keputusan tu bila mana dia melihat bahawa Sapura ini mempunyai masa depan yang bagus, memberikan pulangan yang baik kepada pelabur-pelabur yang melabur di dalam portfolio-portfolio yang berada di bawah PMB. Betul tak? Kalau dia tahu, kalau kita pump in, tambah kita punya pegangan jadi 40%, lepas tu benda ni akan mendatangkan musibah, Tan Sri Wahid pun takkan memberikan cadangan tersebut. Betul tak? Dia akan pilih portfolio-portfolio yang boleh mendatangkan keuntungan. Itu sebab bukan dalam negaranya, banyak juga kita buat pelaburan, terutamanya duit KWSP, banyak juga kita buat pelaburan di luar negara juga. Kerana pulangan dari pelaburan di luar negara lebih tinggi berbanding dalam negara. Kan? Jadi sudah pastilah dia orang dah buat studies dan sebagainya. Jadi Anwar ada masa. Bila dia dah ambil alih kerajaan, dia pun tak jadi menteri, bini dia timbalan Perdana Menteri. Bila kerajaan nak buat keputusan besar macam ini, nak jadikan sebuah syarikat public listed ni dah jadi GLC kepada kerajaan bila kita memegang apa ni pegangan saham sampai 40%. Sepatutnya
Kajilah dulu. Ini masalah dah buat keputusan. Last kali keputusan tu disebabkan berlakunya kejatuhan harga minyak. Disebabkan lepas tu kerja-kerja yang dibuat oleh Sapura dibayar dengan harga yang lebih rendah. Disebabkan modal pusingan yang patutnya diberikan termasuk dengan pinjaman 2 bilion yang sepatutnya dibantu, tak dibantu. Disebabkan Sapura tidak ada, apa dipanggil, modal pusingan yang cukup untuk buat kerja yang dia ada ni. Akhir sekali dia menjadi lebih banyak masalah dia dapat. Lepas tu terus nak tuduh Wahid. Tak betul lah cara dia. Betul lah. Kalau sendiri tak bijak, mengaku je. Okey. Ha. Okey, ada lagi? Tok, dalam debat semalam tu Najib mengatakan, Datuk Seri Najib mengatakan bahawa permula terbaik untuk Malaysia kembali ke jalan yang betul adalah mewujudkan kestabilan politik itu dulu. Betul. Anwar kata baiknya tak diurus dulu. Tapi yang mana sepatutnya yang terlebih dulu? Kalau baiki kestabilan, dalam erti kata lain, ialah kita buat pilihan raya cepat. Hari ini rakyat sudah sedar dah 4 tahun kita hidup merana. Keadaan ekonomi kita disebabkan ketidakstabilan politik. Pilih kerajaan sekali dapat 3 jenis kerajaan, 3 Perdana Menteri. Maka dah tiba masanya kembalikan mandat itu kembali kepada Barisan Nasional, supaya kita boleh betulkan kerosakan yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Itu yang dipanggilkan ialah nak pastikan foreign direct investment masuk. Kau rasa sekarang ni foreign direct investment dia tahu kerajaan Muhyiddin ni hanya ada 114 orang yang menyokong. Kemudian bila tubuh kerajaan dipimpin oleh Dato' Sri Ismail Sabri pun 114. Maknanya dalam erti kata lain, bila-bila masa kerajaan boleh bertukar. Diorang sudah pasti akan menunggu. Dia akan menunggu masa yang sesuai untuk enter the market. Macam kita nak main saham lah kan. Kita nak beli US dollar ke. Kita tunggulah masa yang sesuai. Kita check dulu dia punya fundamental. Adakah kemungkinan bahawa US dollar akan lebih mengukur? Bila keadaan ni dijangka akan berlaku, barulah kita masuk beli US dollar. Jadi kestabilan dahululah. Jadi kalau foreign direct investment nak masuk, nak masuk pelabur dalam sesebuah negara, dia kena tengok juga negara kita ni polisi dia macam mana, adakah kerajaan dia menghormati perjanjian kerajaan terdahulu, adakah kerajaan dia ni boleh pegang tak cakap dia. Kalau dia orang tahu Pakatan Harapan akan memerintah balik negara ni, mampus dia orang takkan pelabur. Sebab semua sekali pelabur-pelabur yang dah sedia ada pun, kalau dah tahu nampak macam Pakatan Harapan nak memerintah balik, dia orang pun kalau boleh jual aset-aset dia orang yang ada kat dalam negara ni, dia orang jual. Buat apa nak ambil risiko lepas Pakatan Harapan ambil balik? Segala apa diluluskan zaman Muhyiddin, segala apa diluluskan zaman Ismail Sabri, semuanya akan dibatalkan. Siapa nak berniaga dengan Malaysia? Nampak tak? Benda macam ni Anwar Ibrahim tak fikir. Yang dia fikir cuma laporan forensik. Silap saya jugalah. Dia sebut laporan forensik yang saya ingat betul-betul 3 kali. Cuma silap saya, 2 laporan forensik yang saya buat ialah ke atas Azman Ali. Saya lupa nak buat laporan forensik pasal China Doll punya video tu. Yang tu patut saya buat laporan forensik. Okey, berbalik pada kestabilan politik tadi tu Jadi semalam kemarin 12 Gubernur Bank Negara mengumumkan bahawa ekonomi Malaysia catat pertumbuhan 5% dan pengangguran semakin menunjuklah. Jadi adakah sekarang kerajaan dah back on track sebenarnya? Okey, kita kena faham kenapa kita boleh mencatat pertumbuhan 5%. Kita mencatat pertumbuhan 5% disebabkan sebelum ini kita punya ekonomi menguncup dengan dahsyat sekali. Sektor ekonomi ditutup, semua rakyat di lockdown oleh bapa lockdown negara. Bisnes lingkup. Bisnes lingkup. Jadi sekarang ni pintu ekonomi dibuka, orang dah boleh berniaga, orang dah boleh cari makan. Kemudian
Ini belum lagi dikira eh. Lepas ni sepatutnya meningkat lebih banyak lagi. Dan apa yang Dato' Sri Ismail Sabri buat dengan meluluskan KWSP ni, seolah-olah macam ada stimulus package. Package rasakan ekonomi 40 bilion. Bukan duit kerajaan, duit rakyat. Kita pakai, bagi kat rakyat pakai duit dia sendiri. So orang ada extra cash nak berbelanja. Ini mungkin boleh bertahan 3-4 bulan. Lepas sekarang ni kau tengoklah, jualan sate pun meningkat ni. Alhamdulillah. Sebelum ni macam nak mampus. Setiap bulan nak tambah. Ini baru bulan ni adalah 2 kali break even. Satu hari tu, 2 hari je boleh cover, tak payah tambah duit. So kalau benda ni berterusan, sepatutnya pertumbuhan ekonomi Malaysia selepas kita down, selepas kita down teruk ni, sepatutnya dia naik lebih daripada 5%. Jadi kalau nak pastikan pertumbuhan ekonomi negara ni naik lebih banyak lagi, kena pastikanlah BM menang pemerintah. Itu baru naik presiden nak menang pemerintah dan naik 5%. Boleh katakan KWSP ni macam satu injection daripada rakyat tu, sebab duit rakyat tu. Betul. Kita kena ucap terima kasih bukan setakat pada Perdana Menteri. Terima kasih juga kepada rakyat. Kerana mereka membantu negara secara tidak langsung untuk merangsang ekonomi kita. Merangsang KWSP. Okey. Lagi? Rafizi tu 24 ya. Jam hilang ni tu. Lepas dia kambing hitam kan buang dia. Apa pun saya nak ucap terima kasih kepada saudara Rafizi Ramli. Kerana tanpa bantuan daripada saudara Rafizi Ramli yang telah menjolok sarang tabuan, sudah pastilah rakyat Malaysia tidak akan bersyukur bahawa hari ini mereka tidak mempunyai Anwar sebagai Perdana Menteri. Hanya kerana kebijaksanaan Rafizi Ramli, mungkin dia pun dah tahu dah tiba masa Anwar ni patut berehat. Dia pun nak bertanding jawatan Timbalan Presiden. Peringkat awal tu nampaknya niat dia nak popularkan diri dia. Kan? Bila Datuk Seri Najib kata, "Mana aci aku nak lawan dengan kau? Kau ni macam pek lempang ya, kan? Kau ajak bos kau, 2-1, baru fair." Betul tak? Bila pula last kali jadi Anwar dengan Datuk Seri Najib. Bila sekarang ni orang dah tengok Anwar ni, orang DAP yang duduk dalam dewan pun tengok. Dewan jam. Dewan jam. Sebab dia tak sangka Datuk Seri Najib perform that well. Datuk Seri Najib dalam tempoh masa yang begitu singkat dapat menunjukkan bahawa Anwar ni memang dah outdated. Dah macam generasi 90-an. Dia punya otak pun dah tak tajam. Tak ada idea-idea yang bernas. Masih lagi mempunyai mentaliti pembangkang. Tak nampak dia punya future thinking. Tak nampak dia punya apa yang dia nak lihat Malaysia ke hadapan ni macam mana cara dia. Balik-balik benda yang sama. Forensic auditing. Itu sebab lepas ni kita tukar daripada reformasi kepada reforensik. Tukar reforensik. Datuk, masa zaman Mahathir dulu, Petronas BR NIC, dia tak, dia ada ke sebut pasal NIC nak buat forensic audit? Tak ada. Tak ada. Tapi tindakan Anwar ketika itu betul. Dia tak bersetuju untuk Petronas bail out syarikat perkapalan anak Tun Dr. Mahathir. Ketika itu betul lah. Sebab pada ketika itu ianya syarikat peribadi yang dimiliki oleh Mirza Mahathir. Hari ini yang kita nak selamatkan bukan syarikat Syaril Samsudin, bukan syarikat apa ni Mozani Mahathir. Syarikat ni sudah menjadi syarikat yang dimiliki 40%-nya oleh orang yang beli saham ISN, ISB semua. Saham-saham di bawah portfolio PUMB. PMB. Okey. Gitu. Raja Petra tu kan. Dia kata debat Anwar dengan Najib ni bukanlah debat. Dia sekadar pertanyaan soalan je. Dan isu yang Anwar bawa ni mungkin dah outdated dia kata. Tak kisahlah, saya tak tengok lagi apa Raja Petra cakap. Okey. Okay. So, ada lagi? Memanglah. Kalau dalam satu session tu boleh cakap 4 minit, nak cakap apa? K
kita punya live kalau tak sentuh satu jam pun tak cukup. Eh? Ini pun banyak soalan-soalan pun kita tak boleh nak baca. Korang baca lah patutnya soalan-soalan dia orang. Ada satu soalan tu kita tanya. Apa dia? Datuk, kau mengulas sikit pasal semalam MP Lembah Pantai yang tanya soalan ke Anwar. Itu sendiri pun menunjukkan bahawa Anwar ni tak yakin. Dia tak yakin dengan soalan yang diberikan daripada publik. Sampai terpaksa suruh dia punya pengarah komunikasi. Pengarah komunikasi apa? Pengarah komunikasi kan? Ahli Parlimen Lembah Pantai. Untuk bertanya soalan. Panggillah orang lain tanya soalan. Okey. Ada lagi? Okey, Tok, saya... Soalan, cepat-cepat. Okey, Tok, yang tu pasal kek tadi tu kan? Kek dah, jawab dah. Tu lah masalah, lain kali datang cepat. Datang sebelum pukul 10. Sikit lagi. Okey. Maknanya, Datuk Najib semalam cakap pasal kek tu, dia menggunakan analogi bapak dia, Tuan Abdul Razak. Jadi, setakat hari ni, tidak ada mana pemimpin pun yang menyangka kegagalan Tuan Abdul Razak masa dia menjadi Perdana Menteri. Jadi, adakah orang takut sangat Tuan Najib guna keadaan yang sama? Dia macam ini. Bila dia tidak ada fakta, maka dia kena spin. Bila dia tak ada fakta, contohnya dia ada tak fakta yang membuktikan bahawa Pakatan Harapan dari segi statistiknya telah memberikan lebih banyak pulangan pengagihan kek kekayaan ekonomi ini kepada rakyat berbanding dengan Barisan Nasional? Tak ada. Itu sebab Dato' Sri Najib cakap dulu Anwar Ibrahim terkenal dengan apa? Yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dana. Dia cerita pasal Dato' Sri Najib pun cerita. Kalau nak kira dari segi bukti, orang yang lebih membela rakyat yang berpendapatan rendah ni ialah Barisan Nasional. Kerana di zaman ni Barisan Nasional, kita lihat indeks Gini. Indeks Gini ni dia mengukur Gini koefisien ni, dia mengukur jurang perbezaan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Antara orang miskin dengan orang yang kaya. Zaman BN, jurang tu menguncup. Zaman Pakatan Harapan, jurang tu membuka. Mana taknya dia bagi projek-projek semua sekali kepada kroni-kroni dia, kepada kroni-kroni DAP, kroni-kroni Mahathir, kroni-kroni PKR. Jadi, kroni-kroni ni dari segi kewangan dia memang kukuh, tapi jumlah dia kecil. Kalau nak kirakan perumpamaan yang boleh digunakan oleh Anwar Ibrahim tentang kek ni, jangan makan seorang, kek ni yang lebih besar patut diberikan pada rakyat, bukan diberikan pada kroni-kroni ataupun tokoh-tokoh politik. Patut diambil contoh pemerintahan Pakatan Harapan. Jadi bila dia tidak ada fakta dia nak berikan, macam Tuan Najib, dia boleh bagi fakta. Faktanya zaman BN ni, kita punya indeks Gini ni Menguncup. Maknanya orang yang miskin ni tak ditinggalkan jauh dengan orang yang kaya. Yang Anwar selalu cerita, yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kerana, daripada miskin jatuh lagi papa kerana. Siapa yang menyebabkan kadar kemiskinan Tegal ni jatuh bawah 1%? Tuan Najib, zaman pemerintahan Barisan Nasional. Memang betul zaman Dato' Najib, orang yang layak untuk mendapat bantuan BRIM, mula-mula kita bagi kepada mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah RM3,000 ke bawah. Pendapatan isi rumah ni maksudnya suami, isteri, anak-anak. Siapa duduk dalam satu rumah, kalau suami kerja, isteri kerja, anak ada 3 orang, seorang kerja, campur ni semua sekali, bawah RM3,000. Ini dipanggil household income below 3,000 ataupun the B40. Kemudian kita naikkan, bukan setakat yang bawah 3,000, naik kepada 4,000, lepas tu naik 5,000. Itu hari kalau menang pilihan raya, kita punya BRIM pun naik daripada 1,200 pergi ke 2,000. Tapi orang tak nak yang 2,000 ni. Orang nak yang RM30. Ambil lah kau. Buat macam mana? Betul tak? Okey, ada lagi? Okey, Tok. Tak ada soalan Okey, Tok. Mungkin ni ada soalan yang masuk WhatsApp ni. Dia kata, apa istimewanya debat semalam?
Apa istimewanya debat semalam? Debat semalam setidak-tidaknya hari ini rakyat tahu bahawa mereka tidak akan ada masa depan jika mereka mengundi Pakatan Harapan. Itu dia istimewa dia. Because Pakatan Harapan ada pemimpin yang blank. Blank, blur, full of rhetoric. Dan tak ada langsung economic thinking. Walaupun bekas Perdana Menteri. No fresh idea. Tak ada langsung cara macam mana nak membantu negara. Duk mengasak kerja pembangkang. Jadi saya cadangkan Abraham ni, kita kekalkan sebagai ketua pembangkang. Tapi Rafizi nak ambil alih tempat dia ni. Dan nampak gayanya dengan apa yang berlaku semalam tu, Pakatan Harapan pun sudah hilang keyakinan pada Abraham. DAP pun tengok, habis mampu lah, Noah pun tak boleh jawab. Macam mana apa ni nak jadi pengerusi Pakatan Harapan? Tahulah, macam-macam boleh berlaku depan ni. Kita tengok dalam media sosial tu kan, even though dengan kawan-kawan yang kita kenal yang menyokong Pakatan, semalam pun kita dapat komen bahawanya diorang pun terkejut dengan performance Dato' Najib tu. Betul. Yang mengundi, aku pun terkejut. Jadi sebab kita tahu Dato' Najib ni, dia orang yang akan cakap dengan fakta. Kalau nak debate ni tak boleh 100% fakta. Dia kena pandai goreng dan sebagainya kan. Kita tahu Anwar pakar buat benda ni, menipu pun pandai. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dia boleh troll Anwar troll. I'm impressed lah, very impressed. Lepas tu dalam tempat tu semalam, aku ni jarang nak puji orang. Kalau betul-betul bagus. Itu nanti aku cakap juga tu, pasal lantikan politik. Ya. Betul. Dia cerita pasal good governance. Kepala otak, aku nak cakap kepala bapa kan. Pakai otak lah. Good governance apa kejadahnya? Ketua pengarah SPRM, kau ambil ahli majlis kerja tertinggi kau jadi ketua pengarah SPRM. Biar Anwar tak jawab tu. Macam mana nak jawab? Nak jawab apa? Latifah Koyak dah diangkat jadi ketua pengarah SPRM. That is history. That is history. Never happen anywhere in the world. Latifah Koyak boleh jadi ketua pengarah SPRM. Amir Badur ni okey lagi. Walaupun dia dah pencen 2 tahun, lepas tu lantikan politik, masuk balik jadi ketua polis negara. Okey lagi, bekas polis. Latifah Koyak ni peguam je. Yang ribbon banyak tu apa sebenarnya? Ribbon perkhidmatan. Ribbon perkhidmatan. Lagi lama kau berkhidmat, lagi banyaklah ribbon tu. Betul lah. Hari ni menang, besok tu besar tu ribbon dia. Ribbon perkhidmatan. Okey, ada lagi? Tak ada tu. So tak ada orang share tu video ni. Okey, tolong share ulasan kita pada malam ni. Malam ni ada 3,254 orang menonton sekarang ni di dalam YouTube. 2,300 di apa ni? Facebook. Di Facebook. Kalau tuan-tuan share, dia akan ramai lagi insya-Allah. Biar lebih ramai memahaminya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.